Lengkap deh rasanya ke Pantai Kolbano, tapi belum nyobain gua lontar. Yuk, langsung aja kita cobain lontarnya, kakak. Oh iya, kakak. Kalau di sini, buah lontar disebut sebagai saboak. Oh, dikorek gini ya? Dikorek. Saboak yang sudah matang, teksturnya lunak dan kenyal. Rasanya manis seperti kolang kaling, kakak. Enak pol. Jujur, ini baru pertama kali banget gue nyobain buah lontar langsung dari buah. Yang gue makan ini, teksturnya masih sedikit keras karena belum terlalu matang. Enak makan ini, Pak. Enak kan? Enak. Bapak-bapak, ayo kita bergembira. Pasau ke-oke nakami.